Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Zikri Gaming 10. Dan kali ini gue bakal ngebahas yang lagi viralnya sekarang-sekarang ini ya guys, yaitu Ruak Cheater Bang. Banyak banget yang komen di kolom komentar saya ya guys. Bang, apakah benar Ruak Cheater? Bang, benar nggak Ruak Cheater Bang? Bang, Ruak Cheater Bang. Ya pokoknya banyak lah guys. Dan youtuber-youtuber Indonesia seperti Highlight Hyper, Randy Ranger ya, semua pada ngebahas Ruak guys. Ada apa dengan Ruak? Apakah Ruak itu benar apa ya? Benar cheater atau enggak ya, guys? Di sini saya bakal ngebahas ya enggak semua sih, guys, tapi inti-intinya aja ya, guys. Oke, tapi sebelum saya lanjut ke video intinya, yang belum subscribe channel Zikri Gaming 10, subscribe dulu. Like video ini, follow Instagram gua di @bang.g_10 ya, guys. Komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Video apa lagi yang harus saya buat tentang game Free Fire selanjutnya, coy? Nah, oke guys, di sini saya bakal ngebahas semua, enggak semua ya. Ya ngebahas apakah benar Ruak FF ini cheater gitu, coy. Kalau menurut saya ya, dari awal nonton Ruak itu menurut saya enggak ya, guys. Ya karena kalau di video kalian pasti, kalau kalian suka Ruak, kalian pasti lihat semua videonya ya, guys. Dan pasti ada di satu video ataupun beberapa video itu ada yang miss, coy. Tembakannya yang miss dan aimnya itu putih, guys. Oke. Kalau kalian enggak percaya, kalian semualah video Bang Ruak ya. Biar kalian lihat sendiri ya, guys. Jadi Bang Ruak itu bukan cheater. Nah, yang kedua itu saya maklumin kalau Bang Ruak itu main di komputer ya guys. Kita lihat aja profilnya lagi ya biar enak. Oke, Ruak Pato nih guys. Nah guys ya, jadi Bang Ruak itu apa tadi, main di komputer ya, saya maklumin ya. Pasti kamera lihat sekelilingnya itu cepet banget guys, karena pakai mouse gitu, coy. Dan ini kadinya 8 ya. Kalau menurut saya Bang Ruak ini bukan cheater ya guys. Dan nih guys, ada lagi ya info dari saya nih. Musuh di Thailand itu, kalau musuh di ranked ataupun klasik itu ya kayak bot gitu guys ya, bot semua. Dan tembakannya itu gak sakit ke arah badan kita sendiri guys. Kan kalau gak ngerti kayak gini ya guys, misalnya ke depan kalian itu ada musuh dan musuh itu nembak kalian, tapi damage-nya itu gak seberapa, nah itu baru dinamain bot. Nah, dan musuh-musuh Bang Ruak ini kebanyakan ini bot ya guys. Jadi Bang Ruak ini dengan gampangnya ini langsung ngearahin kepala aja guys. Jadi dia tanpa lama-lama banyak basa-basi, coy, langsung kepala aja ya, karena musuhnya bot. Kalau coba, kalau Bang Ruak main di Indonesia ya guys, saya belum tahu ya, coba aja kalau bisa ya Bang Leta atau enggak Bang Randy itu ajak Ruak FF masuk ke server Indo, coy. Cobain main di server Indo. Nah, kalau misalnya dia headshotan mulu, ya berarti udah terbukti cheater guys. Dan tapi kalau ada miss, misalnya miss, bukan miss enggak kena kepala, enggak kena badan ya guys, tapi kena badan yang damage-nya itu putih, coy. Nah, coba ajak kalau Bang Leta sama Bang Randy bisa ngajak ya, mantep banget guys. Oke, okay? Dan semoga juga Bang Ruak mau ya. Ya ini semoga ya. Oke, okay? Dan katanya itu bug wall, iya nembus wall dah kalau gak salah, coy. Itu tembakannya nembus wall dan langsung headshot guys. Bisa aja itu bug wall ya. Kalau misalnya Bang Ruak ini udah kena headshot, udah kena headshot dan keluarnya itu cepet banget guys. Ya kalau komputer emang cepet sih guys, kalau udah bisa ya emang keren banget guys ya. Dan kesimpulannya ya, kalau menurut saya ini Bang Ruak ini enggak cheater guys, karena di Thailand itu musuhnya pada ya bukan player semua ya, kebanyakan bot. Dan kalau nembak itu langsung arahin ke kepala guys. Oke, okay? Tapi kalau miss-miss itu ya mungkin jarang ya. Kalian bisa lihat semua di video Bang Ruak, pasti ada yang miss, coy. Bukan miss ke
nggak ke badan nggak ke kepala ya guys, tapi miss ke badan yang debengnya itu putih guys. Nah jadi mungkin seperti itu aja video saya hari ini membahas tentang Ruwak FF guys. Kalian bisa nanyain lengkapnya di kolom komentar dan insya Allah saya bakal balasin satu-satu coy. Saya Sigir Gaming 10, see you next video. Bye bye guys.